nak tunjuk dekat korang cara untuk download mod Tsunami dekat GTS Andreas Android. Dan sekarang ni korang tengok modnya. Okay, modnya air dia tak terlampau tinggi sangat. Kalau korang pergi kat tempat tinggi ke, mod tak adalah macam korang nak berenang ke sangat kan, sebab air dia tak terlampau tinggi, boleh lagi lah lalu. Tapi sebelum korang download mod Tsunami dekat GTS Andreas ni, korang pastikan dah ada mod cleo file dekat GTS Andreas. Kalau tidak, mungkin tak jadi punya mod ni. Yang mana belum lagi subscribe aku punya channel ni, korang boleh tekan subscribe dekat bawah dan tekan like button dekat bawah juga. Okay, mantap. Okay, macam biasa korang pergi cari Z Archiver. Okay, tekan Z Archiver. And okay, I'll come back. Okay, aku akan bagi link semua Tsunami dekat description. Okay, tekan UC download dan cari mod Tsunami. Mana? Okay, ni tekan view, tekan control star, tekan file, tekan data. Okay, ni dia punya file Tsunami nya. Tekan back, tekan data, tekan nama dan tekan copy, tekan back, cari Android dan tekan data, cari file GTS Andreas. Mana? Okay, ni tekan, tekan file dan tekan paste. Okay, dah siap. Dan sekarang kau tinggal tekan apps GTS Andreas. Okay, dan dah siap. Enjoy this video. Korang boleh tekan scroll ke atas, tekan cheat dan tekan right, tekan drain new weather. Okay, dan dia akan jadi macam gelombang lagi. Alright.